Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud kembali melakukan rapat terbatas mingguan di gedung TPN, MNC Center Menteng, Jakarta Pusat. Rapat kali ini membahas rencana kampanye Akbar hingga kesiapan tim hadapi kecurangan pemilu. Barisan tim pemenangan Ganjar Mahfud MD kian matang mempersiapkan langkah untuk memenangi Pilpres 2024. Dalam rapat terbatas mingguan, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud membahas rencana masa kampanye Akbar yang akan dimulai 21 Januari 2024. Tim pemenangan nasional juga terus mengajak masyarakat menciptakan pemilu yang jujur dan adil dengan melaporkan setiap kecurangan yang terjadi. Kampanye Akbar lah istilahnya ya, itu akan dimulai insya Allah pada tanggal 21 yang akan datang, itu dimulai di Bandung dan Jawa Timur. Jadi paralel dalam satu hari itu akan dilaksanakan dua kegiatan besar di Bandung dan di Jawa Timur. Jamnya berbeda, maka insya Allah Bapak Ganjar dan Pak Mahfud bisa hadir. Jadi kita mengharapkan betul dukungan semua anggota masyarakat untuk melaporkan kepada publik kalau ada dugaan-dugaan kecurangan terjadi, di mana saja, langsung siarkan ke publik. Kalau mau dilaporkan kepada TPN, kami siap menampung, sehingga bisa kita proses dengan KPU dan Bawaslu segera. Rapat harian ini juga memaparkan 21 program unggulan Ganjar Mahfud yang telah diterima masyarakat di berbagai daerah dalam upaya menciptakan kesejahteraan rakyat. Dari Jakarta, Estra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan.